seperti diskon besar harga jual Hazard. Real Madrid dikabarkan telah memotong harga jual dari Eden Hazard besar-besaran. Langkah ini diambil supaya klub lain lebih mudah untuk mengajukan tawaran. Hazard seharusnya menjadi superstar baru bagi Real Madrid. Dia direkrut dari Chelsea pada tahun 2019 yang lalu dengan harga yang sangat fantastis, yakni mencapai 115 juta euro. Sayangnya, setelah 3 musim berlalu, Hazard belum juga menunjukkan kualitasnya sebagai pemain top. Dia dihantam masalah cedera kambuhan dan harus melapis dalam jangka yang panjang. Dan sejak bergabung dengan Real Madrid, Eden Hazard baru menempuh 59 penampilan dengan mencatatkan 5 gol dan juga 10 assist. Kalau banding Robinho segera dipenjara 9 tahun terkait pemerkosaan. Robinho tersandung masalah asusila wanita Albania berusia 22 tahun pada tahun 2013 yang lalu, atau ketika ia sedang membela AC Milan. Ex pemain Brasil itu bersama rekannya Ricardo Falcao terlibat dalam geng asusila. Pada tahun 2017, Robinho divonis bersalah dan dijatuhi hukuman selama 9 tahun penjara. Namun ex pemain Real Madrid dan juga Manchester City itu kemudian mengajukan banding. Dan yang terbaru seperti yang dilansir dari BBC, banding Robinho kini resmi ditolak. Pengadilan Roma membuat keputusan ingkar soal vonisnya yang tak bisa digugat lagi. Artinya Robinho akan segera menjalani hukuman penjara selama 9 tahun terkait kejadian asusila tersebut. Dengan aturan hukum ekstradisi, Italia disebut akan membiarkan Robinho ditahan di Brasil. Italia tinggal meminta transfer hukuman pindah ke sistem peradilan Brasil. Robinho terakhir kali membela Santos pada tahun 2020 yang lalu, namun cuma sepekan ia diumumkan sebagai pemain baru. Klub asal Brasil itu memilih membekukan kontraknya agar sang pemain bisa fokus untuk menjalani proses hukum. Barcelona menganggap 2 opsi untuk Ousmane Dembele. Ousmane Dembele hanya punya 2 pilihan terkait masa depannya di Barcelona. Pertama, menyetujui perpanjangan kontrak yang diajukan oleh manajemen Barcelona. Atau yang kedua, angkat kaki dari Camp Nou pada bursa transfer Januari ini. Dan 2 pilihan tersebut dilontarkan resmi oleh pelatih Barcelona yakni Xavi Hernandez. Dembele sudah mendapatkan pengajuan perpanjangan kontrak dari manajemen Barcelona selama beberapa pekan yang lalu. Namun Ousmane Dembele melalui perwakilannya belum juga membalas. Andai Dembele tak menandatangani kontrak yang baru, maka Dembele akan segera dijual pada Januari ini. Ronaldo mengamuk saat diganti oleh Rangnick. Ronaldo diturunkan sedari awal pada pertandingan Manchester United melawan Brentford yang berkesudahan 3-1. Ini menjadi laga comeback Ronaldo setelah absen di 2 laga Manchester United sebelumnya saat berhadapan dengan Aston Villa. Meski gagal mengukir namanya di papan skor, Ronaldo berperan atas terciptanya gol kedua Setan Merah di menit ke-62. Peraih 5 Ballon d'Or itu membuat umpan kunci saat memberi operan dada kepada Bruno Fernandes yang kemudian diselesaikan oleh Mason Greenwood. Dalam situasi Manchester United unggul 2 gol, Ronaldo kemudian ditarik keluar untuk digantikan bek tengah yakni Harry Maguire. Namun keputusan itu tidak diterima baik oleh Ronaldo. Rekaman pertandingan di media sosial menunjukkan pesepak bola berusia 36 tahun itu membanting jaket yang mestinya ia kenakan ketika tiba di pinggir lapangan. Saat itu Ronaldo terus mengeluhkan keputusan itu kepada staf Manchester United sebelum duduk di tangga, bukannya duduk di bangku cadangan. Dipidik oleh Everton, Jose Mourinho diyakini akan bertahan di AS Roma. Pelatih AS Roma yakni Jose Mourinho diyakini akan tetap bertahan bersama klub asal Serie A Italia tersebut. Sebelumnya berembus kabar ketertarikan klub Liga Inggris yakni Everton untuk menggunakan jasa Jose Mourinho sebagai pengganti dari Rafael Benitez. Dikutip dari Sport, dikabarkan bahwa Jose Mourinho masih merasa bahagia di AS Roma saat ini dan kontraknya baru berjalan selama 6 bulan dengan durasi keseluruhan yang mencapai 3 tahun.
Hingga saat ini belum ada penawaran resmi dari Everton untuk mendatangkan Jose Mourinho. Namun pemilik klub Everton yakni Farhad Moshiri dikabarkan tertarik menggunakan jasa pelatih asal Portugal itu. Meski tertarik, langkah Everton disebut diyakini akan menemui jalan buntu setelah AS Roma memandang Jose Mourinho sebagai sosok krusial dalam membangun skuad masa depan dari Giallorossi. AS Roma tidak akan membiarkan mantan pelatih Inter Milan tersebut pindah dari ibu kota Italia. Benzema tak senang bila Real Madrid rekrut Erling Haaland. Kabar kepergian Erling Haaland dari Borussia Dortmund pada akhir ini masih begitu santer terdengar. Klub-klub besar Eropa pun sepertinya tidak mau melewatkan kesempatan emas untuk bisa mendatangkan striker asal Norwegia itu pada jendela bursa transfer musim depan. Dan presiden Real Madrid yakni Florentino Perez pun dikabarkan begitu tertarik untuk bisa menebus nilai klausul pelepasan dari Erling Haaland. Kendati begitu, keinginan Perez itu tersandung oleh sikap dari salah satu pemainnya yakni Karim Benzema. Berdasarkan lansiran dari El Nacional, Benzema tidak menyukai rencana tersebut dan mengancam meninggalkan Real Madrid apabila manajemen Los Blancos mendatangkan Haaland pada awal musim depan. Sikap Benzema ini agaknya tidak terlepas dari posisi bermain dari Haaland. Baik Benzema maupun Erling Haaland sama-sama berposisi asli sebagai striker atau penyerang tengah. Benzema merasa takut posisinya terlempar dari skuad utama jika Haaland datang ke Santiago Bernabeu. Manchester United ajukan tawaran perdana untuk Ronald Araujo. Manchester United memang memiliki masalah yang cukup pelik di lini pertahanan mereka. Para bek Manchester United tidak tampil dengan konsisten sehingga gawang mereka rentan akan kebobolan. Ralf Rangnick berencana untuk mendatangkan bek tengah yang baru untuk mengatasi situasi saat ini. Dan nama Ronald Araujo dikabarkan menjadi incaran setan merah. El Nacional mengklaim bahwa Manchester United benar-benar bergerak untuk mendatangkan sang bek tersebut. Mereka dilaporkan sudah mengajukan tawaran perdana kepada Barcelona. Mereka mengajukan tawaran sekitar 25 juta pounds untuk sang bek tersebut. Dan dikabarkan Manchester United menilai tawaran tersebut cukup untuk bisa mendatangkan Araujo karena diketahui kontrak sang pemain akan habis pada tahun 2023 mendatang. Menurut kabar terbaru yang beredar, Araujo membuka diri untuk menerima tawaran dari Manchester United karena ia memiliki ketertarikan untuk bisa bermain di ajang Liga Inggris. Diwartakan ia ingin menguji kemampuannya melawan striker-striker di ajang Liga Inggris sehingga ia akan mempertimbangkan serius tawaran dari Manchester United tersebut. Demi Aston Villa, Suarez tolak tawaran dari Brasil dan juga Arab Saudi. Diketahui Luis Suarez membela Atletico Madrid sejak tahun 2020 kemarin dan sekarang ini ia masih terikat kontrak di Wanda Metropolitano sampai musim panas 2022 saja. Ia pun kemudian makin santer disebut akan pergi dari Atletico Madrid dan sebelumnya beberapa klub sudah dikaitkan dengan pemain berusia 34 tahun itu. Kini pun ada klub baru yang kabarnya berminat untuk menambung jasa dari Luis Suarez. Klub tersebut adalah Aston Villa. Ketertarikan Aston Villa kepada Suarez ini tentu tak lepas dari hadirnya sosok dari Steven Gerrard. Legenda Liverpool itu diketahui pernah bermain bersama sewaktu di Anfield beberapa tahun yang lalu. Dan kini ada kabar bagus bagi Aston Villa, sebab Luis Suarez disebut mempertimbangkan untuk segera bergabung dengan Steven Gerrard. Kabar yang diberitakan oleh Football Espanya mengklaim bahwa demi melapangkan jalannya pindah ke Aston Villa, Suarez disebut telah menolak tawaran dari sejumlah klub yang lain. Tawaran-tawaran itu disebut datang dari Brasil dan juga Arab Saudi. Dan Aston Villa sendiri berharap bisa mendapatkan Luis Suarez pada bulan Januari 2022 ini. Andreas Christensen selangkah lagi bergabung dengan Barcelona. Spekulasi terkait masa depan dari Andreas Christensen nampaknya akan segera berakhir. Bek Chelsea itu dilaporkan sedikit lagi bergabung dengan Barcelona. Dan menurut laporan tersebut, Barcelona memang agresif dalam perburuan dari Christensen. Diketahui sejak akhir tahun 2021 kemarin, mereka intens menghubungi agen dari sang pemain. Ini disebabkan Barcelona sedang membutuhkan bek tengah yang baru. Mereka mempersiapkan pengganti bagi Gerard Pique yang performanya mulai menurun.
Pembicaraan yang intens dengan agen Christensen dilaporkan berjalan dengan baik, dan sang bek dilaporkan kini semakin tertarik untuk bergabung dengan Barcelona. Barcelona berencana mengikat sang bek dengan perjanjian prakontrak terlebih dahulu agar sang bek tidak dipecat oleh klub yang lain. Dan saat ini Barcelona sedang menyiapkan draft perjanjian prakontrak tersebut. Mereka berharap sang bek bisa menekan perjanjian kontraknya tersebut. Aubameyang diligo menuju klub Arab Saudi. Arsenal dilaporkan telah menerima tawaran untuk Pierre-Emerick Aubameyang dari raksasa klub Arab Saudi yakni Al Nassr. Football London menyebutkan Arsenal terbuka untuk tawaran Aubameyang menyusul pelanggaran disiplin yang mengakibatkan sang striker itu harus kehilangan tugas sebagai kapten pada bulan yang lalu. Seperti yang dikutip dari Football London pada hari Kamis, klub London Utara itu menerima proposal untuk mantan kapten mereka dengan klub yang berbasis di Riyadh Arab Saudi itu mengajukan peminjaman untuk pemain berusia 32 tahun itu hingga akhir musim sebelum mengontraknya secara permanen di musim panas senilai 6,7 juta pound sterling. Mantan bintang Borussia Dortmund tersebut sebelumnya telah kembali lebih cepat dari ajang Piala Afrika setelah dites positif COVID-19 pada awal bulan ini. Di Afrika, Federasi Gabon mengklaim bahwa ia menderita masalah jantung yang ringan. Namun telah dipahami bahwa dokter Arsenal tidak khawatir dengan masalah itu setelah berbicara dengan sang pemain. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundah tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.